Jadi kalau belum punya badan usaha mau ekspor boleh nggak? Boleh, cuma satu kali aja. Oke, datanya apa? KTP. Setelah itu ya nggak boleh, harus punya badan usaha. Lah, terus kalau misalnya saya ingin ngirim lagi, ya monggo, tadi ada namanya PJT. Jadi PJT itu mewakili masnya untuk ekspor, dialah pakai nama perusahaannya juga. Maksimum berapa? 100 kilo. Nah, itu udah ngerti. Maksimum 100 kilo. Lebih dari 100 kilo, ah, mendingan bikin CV aja kan. Paling bikin CV 2 juta selesai gitu ya. Bisa ekspor sendiri. Gitu. Menjawab, Mas? Menjawab, Pak. Karena kemasannya kurang bagus, kurang diminati. Karena apa? Rata-rata orang Indonesia tuh gengsinya tinggi. Ya, misalnya beli baju di supermarket, ya, gitu. Ya, sama dengan di emperan toko itu, sebenarnya mirip-mirip saja itu. Bahkan sama lah kualitasnya.